Afiliasi dari sekelompok ekstremis ISIS mengaku jika mereka bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di salah satu hotel di Kabul, Afghanistan. Serangan tersebut terjadi di salah satu hotel di Kabul, Afghanistan, Senin 12 Desember 2022 waktu setempat. Beberapa tamu yang berasal dari China diserang oleh personil bersenjata tak dikenal. Akibat serangan tersebut, 3 teroris tewas dan sejumlah warga sipil dari China terluka. Serangan tersebut mendapatkan kecaman dari Sekretaris Jenderal atau Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres, Selasa 13 Desember 2022. PBB mengecam keras serangan terhadap sebuah hotel di Kabul, ibu kota Afghanistan, dan para pelaku harus bertanggung jawab atas serangan tersebut, kata Antonio Guterres. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.